PPLU, GPIB, dimanapun berada. Semoga kita semua diberi kesehatan berkat perlindungan Tuhan. Saya, Bapak Sutoto, Jemaat Immanuel, Lampung. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, perkenankanlah kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bukalah hati kami, Roh-Mu yang kudus bisa ada pada kami, sehingga kami dapat mendengarkan, merenungkan, memahami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 26. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, renungan firman Tuhan dari SBU diberi tema doa dan nyanyian pujian. Sekalipun Paulus dan Silas dipukul dan dipermalukan di depan umum, seperti yang dikisahkan dalam renungan tadi malam, namun mereka tidak malu atas kekerasan yang dilakukan, yang seolah-olah mereka adalah penjahat. Keduanya bersukacita dalam kepahitan hidup yang mereka alami di Filipi. Kenyataan yang tak adil dan pahit itu Paulus mengubahnya di kemudian hari sebagai satu kesaksian yang menguatkan iman jemaat Filipi ketika ia kembali dipenjarakan karena Injil yang ia beritakan di sebuah kota yang tidak disebut namanya. Kepada jemaat di Filipi, Paulus menulis, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang itu." Filipi 1:29-30. Di dalam ruang penjara paling dalam sekali, kepala penjara memasung kaki Paulus dan Silas dengan kayu pasung. Tidak ada keluh kesah atau suara rintian dan kawan sekerja Allah yang teraniaya, yang ada hanya puji-pujian bagi Allah. Tatkala hampir tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan puji-pujian pada Allah. Segala orang dalam penjara itu sedang mendengar mereka berdoa dan memuji Allah. Lalu terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara itu goyah. Terbukalah semua pintu dari belenggu yang terpasung di kaki para tahanan pun terlepas. Kisah di balik penjara di Filipi hendak mengajarkan kita
bahwa tubuh boleh dipasung karena Kristus, tetapi jiwa sang pelayan akan terus bersaksi memuliakan Allah dalam pujian dan doa. Mereka memuji Allah dan berharap pada belas kasihnya, bukan untuk melupakan penderitaan tubuh, tetapi selama masih ada kesempatan, nama Tuhan sajalah yang akan terus diagungkan. Doa dan puji-pujian pada Allah dalam keluarga dan gereja adalah sumber kesaksian saat kita hadapi berbagai suka dan duka. Pujilah Tuhan sebab Ia baik. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita. Biarlah Roh Kudus menolong kita agar kita dapat berdoa dan bernyanyi serta memuji Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji, syukur dan terima kasih ya Tuhan atas firman yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun kami telah berusia lanjut dan rentan, tetapi kami percaya Tuhan akan selalu menguatkan kami. Ajarkanlah kami selalu berjaga dan berdoa dan terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa segenap anggota PKLU GPIB, berkati dan segala program-programnya. Berkati ya Tuhan dalam masa tuanya. Kuatkanlah imannya dengan penuh pengharapan keselamatan bersama Tuhan Yesus Kristus. Ya Yesus Kepala Gereja, kuatkan dan teguhkanlah saudara seiman kami di seluruh dunia yang teraniaya karena nama-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia sebagai anugerah Tuhan. Berkati para pemimpin dalam mengatur pemerintahan demi kesejahteraan rakyatnya. Bapa di surga, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehati bagi kita dan suka cita selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat. Pelayanan sesuai dan hijau.